dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Dekat dengan suka, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat properti 360, hari ini hari yang luar biasa bahagia buat kami properti 360, karena kami hari ini berkesempatan untuk bisa bareng-bareng dengan tim bangkitlagi.com dan juga Paskas Bogor dan juga beberapa dari sahabat-sahabat Munjalan Mubarokan Bogor. Kita diberi kesempatan untuk bisa ngeliput bareng-bareng nih suasana membahagiakan santri, event yang luar biasa, karena event ini itu kita membahagiakan santri yatim yang kurang lebih ada 50 santri yatim yang insya Allah nanti kita akan ajak seru-seruan bermain di Hubi Yasmin Bogor. Nah pokoknya seru banget, seperti apa keseruannya nanti teman-teman bisa lihat di video ini sampai akhir. Dan juga nanti teman-teman kalau ingin support ikut kegiatan ini, silakan teman-teman bisa berdonasi langsung ke bangkitlagi.com atau juga Paskas Bogor. Nanti linknya juga kita sertakan di channel YouTube ini. Pokoknya seru banget eventnya. Seperti di belakang ini kita sedang ada di meeting point di Masjid Imam Al-Mahdi Cifor Bogor ya. Ini keren banget ya, kita meeting point. Nanti kita akan berangkat bareng ke Yasmin dari Cifor itu bareng-bareng dengan teman-teman sahabat-sahabat dari Biker Subuhan Bogor. Seru banget pastinya ya. Itu teman-teman bisa lihat banyak Vespa yang sudah berbaris rapi. Insya Allah kita akan Vespaan bareng dan juga dengan teman-teman Paskas, teman-teman Subuhan Bogor dan juga para santri-santri yatim yang ada di Cifor Bogor. Seperti apa lengkapnya teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Properti 360. Oke, alhamdulillah teman-teman. Nah, kali ini kita udah nyampe nih di Hubi Bogor Yasmin ya tempatnya. Dan ini suasana keceriaan dari sahabat-sahabat santri yatim yang hari ini ikut event yaitu bahagiakan santri bersama Paskas Bogor dan juga Munjalan Bogor dan bangkitlagi.com. Pokoknya seru banget kegiatannya. Seperti ini nih suasananya nih, adik-adik kita lagi bahagia banget nih menikmati suasana trampolin yang ada di Hubi Bogor.
Nah, pokoknya update terus keseruannya seperti apa detailnya, terus tonton video ini sampai selesai. Yuk kita lanjut lagi, kita akan seru-seruan bareng di sini. sahabatbangkit.com dan juga sahabatbahagiakansantri.com dan sahabatmunjalan serta sahabatpaskas Bogor semuanya. Alhamdulillah kali ini kami bersama Pak Sigit ya. Pak Sigit ini adalah salah manager. Pak manager di Hubi Bogor gitu ya. Kita akan tanya-tanya nih gimana perasaan Pak Sigit dan teman-teman dari Hubi setelah kita datengin, kita geruduk bareng-bareng dari pagi bersama puluhan santri nih ke sini. Gimana Pak Sigit perasaannya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sahabat-sahabat santri ya yang hari ini sudah berkenan untuk main di Hubi. Kami merasa ada sesuatu yang berbeda ya. Biasanya kami berbagi kebahagiaan dengan adik-adik dan member secara umum. Saat ini pagi tadi sudah terlaksana beberapa rangkaian acara ya, melibatkan adik-adik santri. Masya Allah luar biasa. Jadi sebenarnya seperti harapan kita semuanya Mas, jadi kalau Hubi ini sendiri berada di Kota Bogor ya, kami mempunyai suatu tujuan bahwa ada suatu tempat yang menjawab semua kebutuhan. Jadi dari permainan, terus kemudian sport gitu. Nah, juga kemungkinan akan bisa berbagi bersama orang tua dalam satu tempat yang indoor begini. Jadi dengan kehadiran adik-adik santri hari ini, semoga ya, semoga kita juga mendapatkan sebuah keberkahan ya kan, kepada para generasi penerus kita yang sekarang bergabung dalam satu komunitas muslim. Masya Allah luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Pak, apakah Bapak mendukung nih kegiatan-kegiatan dari bangkitlagi.com, teman-teman Paskas Bogor dan juga teman-teman Munjalan Bogor nih Pak, apakah Bapak mendukung dan seperti apa Pak testimoni Bapak tentang kegiatan yang kita adakan? Pastinya Hubi 100% akan mendukung. Bahkan kami menunggu ya ada event-event berikutnya. Dengan kita melihat sendiri tadi ada satu paket acara yang ada apa cerita dongeng, ya dongeng tadi, terus kemudian fun game ya, ya kan, terus kemudian juga berkenan untuk mencoba menu-menu kafe kami ya, ya kan. Tadi juga kelihatan adik-adik pada senang semuanya. Termasuk pengurus ya juga kelihatan happy. Jadi kegiatan-kegiatan semacam ini yang tentunya insya Allah bisa akan diwujudkan di waktu yang akan datang, Hubi akan mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Sigit. Semoga Hubi makin berkah dan doakan kami. Semoga kami istiqomah. Baik teman-teman, teman-teman Paskas Bogor, teman-teman Munjalan, teman-teman bangkitlagi.com. Kalau jangan lupa terus support kami ya untuk bisa donasi bareng-bareng di link berikut ya, agar biar kita bisa membahagiakan banyak santri lagi dimanapun berada gitu ya. Karena santri butuh bahagia, jadi bukan kita aja yang bahagia ya Pak. Jadi semuanya berhak bahagia. Bahagiakan santri, bahagia selamanya. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi suasana keceriaan dari para santri yang ikut kegiatan
Santri Bahagia bersama santribahagia.com dan juga bangkitlagi.com, Paskas Bogor dan Munjalan Bogor. Supporting by Property 360. Alhamdulillah kegiatan yang sudah selesai dan kita sekarang tinggal makan-makan nih teman-teman. Nanti juga lihat aja situasi makan siangnya seperti apa dan sholatnya, sholat berjamaah zuhur seperti apa gitu ya. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Jangan lupa terus support kegiatan-kegiatan amal sosial dari kami dan juga Paskas Munjalan dan teman-teman bangkitlagi.com melalui link yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak, saya Edo Pranabuana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.